atas sebab-sebab yang tidak diketahui, ruang bawah tanah di bawah tugu ini terus menjadi misteri sehingga kini. Hei, ada apa tuh guys? Ada apa tuh? Di situlah Dajjal tuh mungkin, kepala otak dia. Halo guys, assalamualaikum semua, welcome back to another video. Dan hari ini bersama Omong Haha lagi geng ya. Dan hari ini kita mau review di mana satu video di mana video ini orang cakap tentang pintu di mana dunia di alam nyata kita ni, pintu yang tak boleh dibuka selama-lamanya. Kalau kita membuka pintu itu, dia akan mengubah sejarah dunia ataupun membuatkan sesuatu yang mustahil lah yang akan berlaku di dunia ini. So tanpa basa-basi, let's go kita review tentang pintu ini. Let's go. Kita pakai headphone dan 10 pintu misteri yang tidak patut dibuka selama-lamanya. 10 misteri. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktor. Jangan lupa subscribe Faktor. Jangan lupa tekan loceng. Saya dah minta izin dengan dia Faktor ni, apa-apa dia saya buat. Dia cakap dia memang bagi saya pintu dia punya Kerala. Dan dia tiru Vanan Tapuram, iaitu sebuah dia punya content bagi negara Kerala yang terletak di India. Terdapat sebuah struktur besar yang dikenali sebagai Kuil Padmanabhaswamy, iaitu menurut kepercayaan agama Hindu merupakan Kuil Dewa Vishnu. Kuil ini telah dicipta pada abad ke-16 oleh keluarga diraja Martanda Varma, di mana dikatakan di kuil ini jugalah tempat di mana beliau menyimpan kekayaannya. Di sebalik 6 pintu yang menyimpan 6 peti besi bawah tanah yang tertutup, pada tahun 2011, Mahkamah India telah membuat keputusan untuk mengarahkan pihak berkuasa untuk membuka dan menyiasat peti besi di sebalik pintu tersebut. Namun mereka telah mendapat tentangan daripada penjaga kuil ini yang mengatakan mereka bakal ditimpa kemalangan yang dahsyat sekiranya mereka menceroboh kawasan tersebut. Ui, seram. Tidak menghiraukan amaran penjaga tersebut, mereka telah membuka 5 pintu peti besi itu. Dan apa yang mengejutkan, mereka telah menemui harta karun berjumlah $1 trillion. Apa? Barang kemas. Trillion dolar. Namun apa yang lebih menghairankan, mereka tidak mampu dollar untuk membuka pintu yang terakhir atau ke-6 yang diberi nama Baratakan Kalara. Baratakan Kalara. Pintu lain, pintu yang terakhir ini sangat misteri dengan terdapat lambang ular yang terukir pada pintu tersebut. Dikatakan para pengkaji masih mencari jalan untuk membuka pintu yang terakhir itu. Tetapi mereka yang terlibat dalam membuka 5 pintu yang lain dikatakan secara tiba-tiba telah kehilangan nyawa dalam keadaan yang sangat misteri. Itulah kau degil. Disiap jangan buka, kau pergi buka juga baru kau tahu hilang senyawamu. Tapi 1 trilion buat itu bosku. Hei, terpaksa lah saya pergi sana. 1 trilion banyak. Oh. Gila kau. 1 trilion. Pintu Onklo. Pintu Onklo. Pernah tak korang terfikir kemana sebenarnya sisa toksik dan radioaktif dibuang? Kalau korang nak tahu, sisa radioaktif merupakan apa-apa produk hasil penjanaan tenaga nuklear. Sisa radioaktif ini sangat berbahaya kepada manusia, di mana kesan daripada radioaktif itu sendiri boleh merosakkan DNA dalam sel badan kita. Faham. Oleh itu, sisa ini tidak boleh dibuang sembarangan dan perlu dibuang di tempat yang jauh daripada manusia. Di sebalik sebuah pintu yang terdapat di Finland, terdapat sebuah fasiliti bawah tanah yang dipanggil sebagai repositori geologi mendalam bernama Onklo, di mana Onklo fasiliti ini digunakan untuk membuang sisa toksik dan radioaktif nuklear. Onklo terletak sejauh 8 km di bawah tanah, di mana ia dipenuhi dengan beribu-ribu bahan radioaktif yang sangat berbahaya. Para penyelidik menganggarkan radioaktif yang terdapat di dalam fasiliti ini akan terus aktif sehingga 100,000 tahun akan datang. Oleh itu, selepas bahan fasiliti ini penuh, pintunya akan sekarang siar zaman tidak akan dibuka buat selama-lamanya. Korang bayangkanlah apa akan berlaku sekiranya pintu itu terbuka. Dia ada bangunan begini, tapi dia radioaktif tu akan ke bawah tanah tu guys. So kalau kita buka pintu tu, dia akan menghancurkan sel-sel kita gitu ya. So bahaya lagi kan. Masih dia cakap radioaktif tu akan aktif sampai 100,000 tahun. Kita sekarang di akhir zaman sudah, tidak lama mau kiamat sudah geng. Dajjal pun mau keluar, hati-hati lah kamu. Oke, lanjut. Pintu makam 1089. Seperti yang korang tahu, 1089 yang terletak di India ini sekarang 2028. Bangunan makam yang telah tersenarai
sebagai salah satu daripada 7 keajaiban dunia. Oh, makam. Namun siapa sangka? Oh, Taj Mahal makam. Keindahan Taj Mahal terdapat perkara misteri. Kau tahu tak aku pilih Taj Mahal ni masjid yang tersimpan di dalamnya. Taj Mahal merupakan sebuah masjid yang dibina masjid makam pada tahun 1631 di bawahnya ada oleh Maharaja Mughal Shah Jahan bagi menempatkan makam isterinya yang bernama Mumtaz Mahal dan juga tempat di mana terletaknya makam beliau sendiri. Di dalam Taj Mahal terdapat lebih kurang 22 bilik telah ditutup di mana tiada sesiapa pun dibenarkan masuk. Dan jika korang tengok pada gambar ini, sebenarnya terdapat ruang rahsia setinggi 2 tingkat di kawasan bawah Taj Mahal juga telah ditutup di mana para penyelidik percaya di ruang itu terdapat lebih dari 1,089 bilik. Mengapa 1,080 bilik sejak dahulu lagi? Apakah sebenarnya yang tersembunyi di sebalik pintu yang tertutup itu? Para penyelidik masih belum menemui jawapan sehingga kini. Uish. 7. Gilanya. Pintu arkit virus. Arkit virus. Smallpox merupakan sejenis penyakit yang sangat berbahaya yang datang dari virus jenis variola. Kenapa? Sorry ya. Potong kamu cakap. Kenapa Taj Mahal antara 7 keajaiban dunia? Kenapa? Siapa boleh komen di bawah, tolong please. Okay, lanjut. Virus ini dipercayai wujud sejak 3,000 tahun virus, dahulu lagi. Virus, direkodkan virus. Virus ini telah mengakibatkan jutaan manusia kehilangan nyawa. Virus, kalau virus. Kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang wabak penyakit yang pernah melanda manusia, korang boleh tengok video Faktau yang bertajuk 5 wabak paling teruk di dunia dan bagaimana ia berakhir. Kes terakhir jangkitan smallpox ini. Nanti kita review deh guys. Nanti kita nobar sekali ini. Walaupun wabak ini telah lama berakhir sejak terciptanya vaksin, sebenarnya saki-baki virus ini masih lagi wujud, disimpan dan diarkipkan di dalam sebuah bilik besi. Menurut WHO, virus ini telah dibekukan di dalam tabung uji dan disimpan di dalam bilik besi sebuah makmal rahsia senjata biologi yang terletak di USA dan Rusia, di mana tiada sesiapa pun dibenarkan untuk masuk dan membuka pintu bilik tersebut. Selain daripada smallpox, bilik besi ini dikatakan menyimpan pelbagai lagi virus-virus yang berbahaya kepada manusia seperti Ebola, H1N1 dan lain-lain lagi. Selama bertahun-tahun, para saintis menggesa mereka untuk menghapuskan sampel virus tersebut tetapi gagal atas alasan persediaan awal sekiranya berlaku peperangan biokimia. Kenapa orang mau simpan benda tu? Ini membuatkan aku suspicious terhadap kerajaan-kerajaan yang mengawal dunia ni guys ya. Kenapa orang perlu simpan senjata-senjata macam virus-virus? Kan contohnya virus tu pernah melanda manusia. Kenapa orang perlu simpan orang punya virus tu? Wih, seram. 6. Pintu Machu Picchu. Machu Picchu yang terletak di Peru ini merupakan kubu tinggalan daripada peradaban Inca, kubu yang dibina pada abad ke-15 dan ditemui pada tahun 1911 oleh seorang pensyarah sejarah dari Universiti Yale ini juga telah disenaraikan sebagai 7 keajaiban dunia dan telah diwartakan sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO. Para pengkaji percaya yang sebenarnya kubu ini masih belum diterokai sepenuhnya. Boleh kerana mereka telah menemui sebuah pintu yang menghubungkan laluan ke bawah tanah di mana mereka menemui terkandungnya segala kekayaan pemerintah pada zaman itu. Ini telah dibuktikan lagi apabila analisis radar daripada alat radar penembusan tanah atau ground penetrating radar dan alat pengesan logam menunjukkan terdapat banyak makam dan emas yang tersembunyi di ruang bawah tanah tersebut. Namun, rancangan kerajaan untuk menggali ruang bawah tanah itu telah dihalang ramai ahli pakar disebabkan tindakan itu akan meruntuhkan kubu Machu Picchu. Disebabkan itu, laluan ke ruang bawah tanah itu telah ditutup dan apa yang tersembunyi di dalamnya kekal misteri sehingga kini. Kumpulah ada emas tu, harta karun guys. 5. Ada One Piece dalam tu. Pintu bilik 873. Hotel Banff Spring atau kini dikenali 873. Sebagai Fairmont Banff Spring merupakan sebuah hotel yang terletak di Banff, Kanada. Hotel yang terletak pada ketinggian 1,414 meter di lembah Gunung Rocky ini mempunyai pemandangan yang sangat cantik. Namun siapa sangka
Di sebalik kecantikan itu, tersembunyinya satu kisah yang menakutkan. Jika korang pergi ke hotel ini, korang akan perasan nombor bilik dari 872 terus lompat ke nombor 874. Kemana hilangnya bilik bernombor 873? Mana 873? Dikatakan pada tahun 1906, terdapat sebuah keluarga telah menginap di bilik 873 ini telah terkorban apabila seseorang telah masuk dan mengambil nyawa seluruh keluarga tersebut ketika mereka sedang tidur. Jasad mereka telah ditemui pekerja hotel pada keesokan harinya dengan dinding di bilik itu dipenuhi dengan cop tangan yang berdarah. Sejak daripada itu, ramai pengunjung yang menginap di bilik 873 mendakwa bahawa mereka telah diganggu sehingga menyebabkan pihak hotel terpaksa menutup terus dengan dinding. Pengunjung yang menginap di hotel itu mendakwa mereka boleh mendengar terdapat bilik yang tersembunyi di sebalik dinding apabila mereka mengetuknya. 4. Pintu Sphinx Purba. Sama juga seperti Taj Mahal, piramid besar Giza dan The Sphinx yang terdapat di Mesir ini juga tersenarai antara 7 keajaiban dunia. Namun apa yang lebih menarik lagi adalah misteri yang tersembunyi di bawah struktur Tugu The Sphinx yang tidak mampu untuk ditemui sesiapa pun. Kalau korang nak tahu, di bawah tugu ini dilaporkan terdapat satu ruang yang tersembunyi yang diberi nama Hall of Records. Ruang tersembunyi ini ditemui oleh para pengkaji dengan menggunakan radar penebusan tanah di mana ahli pakar percaya ruang bawah tanah ini tersimpan segala maklumat-maklumat yang sangat rahsia tentang kerajaan Fir'aun. Namun, pihak berkuasa Mesir telah melarang dan mengharamkan sebarang kajian ataupun penggalian untuk membuka pintu yang membawa ke ruang misteri itu atas sebab-sebab yang tidak diketahui. Ruang bawah tanah di bawah tugu ini terus menjadi misteri sehingga kini. Hei, ada apa tu guys? Ada apa tu? Di situlah Dajjal tu mungkin. Kepala otak dia. Pintu kubu bangka Pentagon. Di Pennsylvania, terdapat satu gunung di mana pada gunung ini, korang akan nampak terdapat sebuah kubu yang tersembunyi. Menurut laporan rasmi, kubu bawah tanah yang juga dikenali sebagai Pentagon bawah tanah yang terletak di gunung Raven Rock ini merupakan kubu milik kerajaan Amerika Syarikat. Dikatakan kubu yang bernilai $100 juta ini sebenarnya merupakan tempat persembunyian Presiden Amerika Syarikat sekiranya berlakunya peperangan nuklear ataupun malapetaka yang besar. Malah kubu ini sangat besar dan dikatakan seolah-olah sebuah bandar telah dibina di dalamnya untuk penyembunyian bukan sahaja Presiden, malah ejen-ejen rahsianya dan juga pengintip. Selain itu, kerajaan Amerika Syarikat telah banyak membina bangka-bangka rahsia di seluruh negara mereka. Malah terdapat bangka rahsia yang dibina kerajaan untuk ahli parlimen mereka, orang kenamaan dan para saintis. Meskipun pintu kubu-kubu ini tidak pernah dibuka sejak pembinaannya, tetapi tempat ini dijaga dengan sangat ketat. Namun terdapat kubu-kubu yang fakta nyatakan tadi yang masih diluaskan secara rahsia tanpa pengetahuan rakyat Amerika sendiri. 2. Pintu dimensi nuklear, perang nuklear. Pada tahun 1990, diorang akan lari ke bank. Sorry, potong lagi. So, kalau diorang akan, kalau contohnya ada perang radiasi nuklear guys, kan dia akan menghancurkan sistem atas tuh. So, diorang akan masuk ke bawah tanah untuk selamatkan diri diorang. Perintah pemerintah Amerika Syarikat nih. Kita kena radiasi bos. Sabarlah yo. Hiduplah. Buat amalan lah bos. Untuk misteri telah dijumpai berhampiran tasik Titicaca di Peru, iaitu sebuah negara yang terletak di Amerika Selatan. Apa yang peliknya, batu yang dipercayai merupakan salah satu struktur binaan daripada peradaban Inca yang terbengkalai ini mempunyai ukiran batu yang sangat pelik menyerupai sebuah pintu. Apa yang membuatkan ukiran ini lebih misteri adalah ukiran pintu pada batu ini mempunyai bulatan di tengah-tengahnya yang dipercayai tempat untuk meletakkan objek sebagai medium kunci bagi membuka pintu tersebut. Mengikut kepercayaan masyarakat di sana, pintu yang diberi nama Aramu Muru atau Hayu Marka ini merupakan pintu gerbang yang bersambung ke dimensi alam lain. Barang cerita rakyat negara tak itu betul ni. Ketika Spanyol ditakluk, warga Incan pada masa itu macam ini memegang kunci pintu tersebut
cuba melarikan diri melalui pintu itu. Selepas kunci dimasukkan dan beberapa ritual telah dibuat, pintu itu terbuka dan warga Inkan terus masuk ke dalam pintu tersebut, di mana kemudian mereka terus hilang dari dunia ini buat selama-lamanya. Kini pintu Aramu Muru disenaraikan sebagai pintu gerbang paling misteri di dunia yang tidak akan terbuka untuk selama-lamanya. Ini meh. Tengok ini meh lah. Pintu Labirin Hotel. Labirin Hotel. H.H. Holmes atau nama sebenarnya Dr. Henry Howard Holmes merupakan seorang penipu profesional dan penjenayah yang sangat berbahaya dari Amerika Syarikat yang telah mengambil nyawa seramai 27 orang mengikut rekod rasmi. Gila. Dan ramai yang mendakwa seramai lebih 200 orang telah terkorban di tangannya. Tapi apa yang paling menakutkan adalah cara H.H. Holmes mengambil nyawa mangsanya, iaitu dengan membina sebuah hotel. Hotel ini bukannya hotel biasa, tetapi merupakan sebuah hotel yang sangat rumit dan banyak jalan rahsia di mana reka bentuk di dalamnya sangat mengelirukan, seolah-olah sebuah labirin. Terdapat bilik yang mengeluarkan gas beracun dan asid, bilik yang membawa jalan mati, bilik yang sangat pelik yang boleh membuatkan sesiapa sahaja memasukinya akan merasa pening kepala dan mual, dan juga terdapat tangga pelik yang akan membawa pengunjung ke tempat yang tidak berpenghujung. Apa yang menakutkan, hanya Holmes saja yang mengetahui reka bentuk hotel ini. Beliau telah bertindak mengupah beberapa orang arkitek yang berbeza untuk setiap bahagian hotel ini dengan tujuan tiada sesiapa yang mengetahui reka bentuk sebenar hotel tersebut. Walaupun setelah Holmes ditangkap, tiada sesiapa yang berani masuk ke dalam hotel tersebut disebabkan mereka yang masuk kebanyakannya tidak akan menjumpai jalan keluar. Ini telah menyebabkan pihak kerajaan bertindak untuk menutup terus pintu hotel itu dari dimasuki sesiapa. Sehinggalah pada tahun 1895, hotel yang terletak di Chicago itu musnah akibat terbakar. Itu sajalah untuk video kali ini. Wow, wow, wow. So guys, di situlah guys ya. Tak semua pintu yang kita buka ialah selamat guys. Kita tahu pintu apa paling selamat? Pintu taubat ya lah, yang sentiasa terbuka, yang boleh membuka. So guys, itu saja video kita. Thank you for watching, thank you for everything. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay peace, spread the love. Assalamualaikum, bye bye. I sit by myself talking to the. Bila ku jatuh tolong jangan hilang, bila ku kosong tolong jangan buang. Jangan cuma senang aku kau tumpang, tolong tetap pada bila aku tumbang. Sebab hidup ini betul macam roda, kadang atas kadang kan jatuh bawah. Biar yang lain gelakkan ketawa, tapi aku mohon kau tetaplah setia. Ya. Yeah.